Kami nak faham tentang perkara-perkara macam ni, kami terpaksa pergi luar negara mengaji 7-8 tahun ni. Tahu duit tak tahu mana. Tuan-tuan malam hari ni main RM5 eh. Oh RM5 eh lah. Tak mau lagi, tak tahu nak bang makan boleh, mau boleh kan. Alhamdulillah. Baik, kita nak sambung kita punya perbincangan, kita punya wacana. Kalau tadi saya berhenti tentang kita berjumpa adalah Nur Muhammad tu dia. Okay? Dan bukan sekat kita berjumpa Nur Muhammad tu apa dia, bahkan kita fahamlah Nur Muhammad tu satu wasilah yang akan menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala atas konsep mai daripada Allah balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekurang-kurangnya kita dah dapat poin berkenaan dengan Nur Muhammad tu apa dia, dan sekurang-kurangnya kita tahulah macam mana kita sepatutnya meletakkan diri kita dalam konteks hubungan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan Nur Muhammad atau dengan agama itu sendiri. Okey. Dan untuk sesi kedua ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, saya lebih cenderung kepada diskusi. Kalau ada persoalan yang saya perlu jawab, kita akan jawab. Kalau saya tak tahu, saya rujuk ke Ustaz Ilmi. Nah, Ustaz Amri Bodah. Kan. Kalau lepa pun tak tahu, kami tangguh cari kitab tu. Kami cari beritahu insya-Allah dengan izin Allah SWT. Okey, sebelum kita memberi ruang untuk tuan-tuan muslimin muslimat sila bertanya. Suka saya bawa idea Ustaz Ilmi tadi ni. Cantik idea Ustaz Ilmi tu. Apa masalah dengan Nur Muhammad ni yang sampai jadi isu macam-macam ni kan? Mungkin kok belah Sungai Lalang ni tak bunyi ya. Kok belah Sungai Lalang ni tak bunyi. Tapi kok belah polis, kok belah universiti dia bunyi, kok belah universiti kan? Mana-mana saja universiti, dia isu ni agak menonjol. Bahkan bukan setakat menonjol, sampai-sampai kepada peringkat kafir mengkafir. Sampai-sampai kepada peringkat orang-orang yang faham Nur Muhammad ni sesat, orang-orang yang faham Nur Muhammad ni bid'ah, orang faham Nur Muhammad ni ahli neraka, sampai-sampai kepada peringkat tu. Jadi kalau saya secara peribadi, hang tak faham Nur Muhammad tu, hang akan jadi ahli neraka. Secara nak cakap, kita katakan hang tak faham Nur Muhammad itu, hang berada dalam keadaan sangat berbahaya. Kita cakap begitulah kan. Jadi saya nampak persoalan yang paling besar sekali percanggahan tentang Nur Muhammad ni adalah tak faham. Itu perkara pertama. Dia tak faham tiga perkara. Sebab itu saya dalam mana-mana majlis ilmu, saya suka menyebutkan kita kena faham tiga perkara ni. Kita kena faham tentang Allah. Itu yang kita mengaji ilmu tauhid. Kita kena faham tentang agama. Itu yang kita mengaji ilmu fiqah. Kita kena faham tentang diri kita. Tu kita mengaji ilmu tasawuf. Jelas tu kan? Kalau kita tak faham tentang Allah, kita tak ada hubungan lah. Bahasa mudah cakapnya, kita akan tak ada hubungan dengan Allah. Kalau kita tak faham tentang agama, spesifik tentang Nabi kita dan agama dan Nabi, bermakna kita tak faham agama. Begitu juga kalau kita tak faham, tak ambil ilmu tasawuf, kita tak akan faham tentang diri kita. Ini isu dia. Jadi balik kepada persoalan, apa pasal percanggahan ni begitu ketara sampai mensyirikkan, sampai-sampai mengkafirkan, sebagainya. Pasal apa? Jawapannya kerana tak faham. Kalau faham, saya duk habang benda tadi, tang mana tak kena dia. Saya duk habang tentang alam ini bukan mai zahir ni. Sebelum adanya alam zahir ni, kita duduk di satu alam nama dia batin. Yang alam tu dimulai dengan mungkin-mungkin Nur Muhammad kita sebut tadi, kemudian makhluk-makhluk lain tercipta. Apakah benda tu bohong? Benda tu Quran yang habang kita jelas. Tu tang mana tak kena.
Maka kita jawapan-jawapan antara lain yang saya faham tak kenanya kerana mereka sendiri tak faham dan tak bersedia untuk mengambil faham. Ini masalah. Kan? Ada kelompok yang kita cuba nak memahamkan dia, dia tak mau, dia tak mau sebab dia anggap kita syirik. Dia anggap cerita ni, benda kita bercakap ni syirik, khurafat dan sebagainya, jadi dia tak mau nak dengar. Kalau tak mau nak dengar sampai bila pun tak boleh selesai masalah. Padahal saya bertanggungjawab atas apa yang saya bercakap. Sangat penting tu. Kalau kita sebut kata agama ni penting menghubungkan kita dengan Allah, maka kita kata Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sangat penting dalam menghubungkan kita dengan Allah. Sama kita kata Nur Muhammad sangat penting dalam menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Cumanya saya sebut beza tadi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tunjuk ke kita sembahyang lagu mana. Dia tunjuk ke kita puasa lagu mana, dia tunjuk ke kita ataupun yang kita sebut empat tadi, dia tunjuk ke kita akidah kena macam mana. Dia tunjuk ke kita ibadah sepatutnya macam mana. Dia tunjuk ke kita akhlak dan adab sepatutnya macam mana. Sedangkan Nur Muhammad, Nur Muhammad dia menjadi peraturan ke atas seluruh sistem dalam kehidupan makhluk. Ini bererti Nur Muhammad itu lebih kompleks daripada Muhammad bin Abdullah. Dia faham tuan-tuan? Ha. Jelas tu saya sebut tadi kan? Saya sebut tentang jantung, saya sebut tentang perut, saya sebut tentang kencing, saya sebut tentang ialah apa-apalah kan. Nak abak kata makanan, kalau Allah Ta'ala tak perintah makanan tu, izin makanan tu jadi masuklah mulut kita, maka makanan tu pun takkan masuk mulut kita. Maka makanan itu berada di bawah Nur Muhammad sebab dia agama kan. Ha, itu bahasa dia. Jadi pentingnya tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan jangan terpengaruh. Saya bercakap atas fakta ahli sunnah wal jamaah daripada Asy'ariyah dan Maturidi. Wahabi tak ada kena mengena dengan ahli sunnah wal jamaah. Saya bukan nak ajak tuan-tuan duk perang dengan mereka, duk lawang dengan mereka, tak perlulah. Tapi saya cuma nak mengatakan bahawa merujuk kepada Said Ramadan Buti dalam buku dia Salafiyun Wahabiyun, maksud dia begitulah buku tu kan. Dia menulis berkenaan dengan tidak aku ketahui selain daripada tidak aku ketahui ahli sunnah wal jamaah selain daripada Asy'ariyah dan Maturidi. Maksudnya selain daripada Asy'ariyah dengan Maturidi, nak habaq kata ahli sunnah wal jamaah, Said Ramadan Al-Buti tidak mengakui. Al-Buti hanya mengakui ahli sunnah wal jamaah itu adalah Asy'ariyah dan Maturidi. Adapun Salafi Wahabi tak ada kena mengena. Jadi dalam konteks ni saya berpegang dengan apa nama ni Said Ramadan antaranya, ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah Maturidiyah menerima isu Nur Muhammad sebagai salah satu isu penting dalam mendirikan akidah. Dalam mendirikan akidah. Jadi saya dari segi rasionalnya, dari segi munasabahnya, yes. Sebab kita kaitkan balik dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabi, nabi adalah agama. Kalau kita kaitkan balik, dan kita akan melihat kepentingannya. Macam mana saya kiaskan kepada telefon. Kalau kita tak ada telefon, kita pun tak ada hubungan dengan orang yang tersayang. Kan? Baik tu kita resah tak ada telefon. Nah, abang ayah makan tak pergi tengah hari. Suami-suami misalnya semua aku tu. Macam saya. Tak cakap tanya apa. Okay. Contohlah kita sebut kan. Jadi nak kata telefon tu sebagai wasilah yang menghubungkan kita dengan orang-orang tersayang, maka agama sebagai wasilah yang menghubungkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hak dicintai ialah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dapat dinafikan lagi dah. Kan? Hak dicintai ialah Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap hak dicintai itu akan berlaku dengan wasilah. Maka wasilahnya adalah Nur Muhammad. Wasilahnya adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wasilahnya adalah agama. Dan saya buka kepada tuan-tuan, kita ada masa setengah jam untuk diskusi kita. Silakan. Saya saja bagi masa diskusi setengah jam tuan.
saya harap banyak perkara yang kita boleh bincang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Setelah berpencil, jadi untuk pencerahan dan juga untuk Pak Pilih pula, okay. Saya ingin dapat penjelasan Ustaz sikit, mungkin saya yang ketika kuliah atau tak tahu, apa hujah pihak-pihak yang tak terima norma nama itu? Cantik. Soalan kok ni profesor ke apa? Profesor. Apa hujah orang yang tak terima Nur Muhammad ni? Salah satunya yang saya pernah berdepan lah kan. Saya pun tak sempat nak merakamkan banyak lah perkara-perkara yang dibangkitkan dalam konteks menolak Nur Muhammad ni. Tapi salah satunya mereka menganggap, saya guna whiteboard kan, puncanya orang-orang ni, kok orang mana? Abang orang mana atas tadi? Bukan orang Johor nah. Saya tanya bukan macam apa, pasal saya cakap beda. Sekejap takut tak faham. Okey, punca dia, yang duk jadi macam tu, sebab Nabi kita Muhammad SAW ni diterima as a messenger, diterima sebagai utusan semata. Faham tak tuan? Ini bertitik tolak daripada sudut kita memahami Nabi. Bab beriman dengan Nabi, bila kita belajar bab beriman dengan Nabi, dengan Rasul ni, kita akan belajar bahawa Nabi kita Muhammad SAW tu ada dua sisi pandang, dua sisi yang kita kena terima. Jadi kelompok yang membantah ni, biasanya dia terima Nabi satu sisi ya. Saya sebut dua sisi, tulis tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak tahu tulis. Sisi yang pertama, Nabi ni manusia biasa. Sisi ni kita kena terima. Sisi yang kedua, Nabi manusia luar biasa. Jadi dua sisi saya katakan, kita kena terima Nabi manusia biasa sepasai. Lagi satu sisi, kita kena terima Nabi manusia luar biasa. Kita kena terima macam ni. Apa dalil, apa hujah untuk kita terima macam ni? Satu, Nabi manusia biasa, sebab dia memang manusia biasa. Dia main dengan nama Muhammad bin Abdullah, dilahirkan oleh ibunya nama Aminah binti Wahab binti Qusay dan sebagainya. Nah, ini adalah manusia biasa dari segi tabiat manusia. Kemudian sisi lain yang kata Nabi manusia biasa, ada sahabat-sahabat kata, kami tak mau menikah wahai Rasulullah, kami ni kerana nak buat ibadat. Nabi kata, aku ni Nabi, kan? Aku belum nikah. Kan? Cerita dia. Satu sisi. Sisi lain pula, ada sahabat sampai tak mau makan, nak puasa ya, kan? Nak buat ibadat kononnya nak puasa. Nabi kata, aku ni Nabi, tapi aku puasa, aku pun buka puasa, mana aku pun makan. Itu sisi-sisi Nabi tu manusia biasa. So kita terima yang ni, alhamdulillah. Dalam masa yang sama, kita ahli sunnah diajak supaya menerima Nabi sebagai manusia luar biasa. Luar biasa itu ada beberapa sisi lain di bawah dia. Mukjizat. Ini sisi luar biasa dah, kan? Betul tak? Kan? Mukjizat. Tuan-tuan, kita tahu mukjizat Nabi ada berapa? Abang tahu berapa mukjizat Nabi? Kata bila saya tahu 10. Kata bila tak apa. Kan? Muslimat sekalian, kita tahu mukjizat Nabi ada berapa? Nabi membelah bulan, tahu? Okey. Keluar ayam kuat jari. Tahu? Okey, dua. Lagi mai kita bilang tak apa? Kita bilang. Kita nak tengok setakat mana kita tahu mukjizat Nabi. Nabi belah bulan, ayam keluar kuat jari. Pokok kurma terbungkah di kanan, terbungkah di kiri, jalan totih-totih mai kat Nabi. Ada dengar kan tu? Okey, bewak bercakap. Bewak bercakap, okey. Empat dah. Al-Quran, okey. Ha, ni umum lagi Al-Quran. Lima lagi. Ni, kita tahu mukjizat Nabi. Awal lindung masa berjalan Nabi di Syam. Okey, enam lagi. Nabi keluar daripada rumah sewaktu hijrah yang pertama. Puak-puak musyrikin Quraisy ni pakat duk lena, kan? Tak sedap, okey? Boleh? 8? 7? 7? Okey?
unta berhenti di rumah Musa apa nama ni Abu Ayyub Ansari rahimahullah taala, okey. Lapan lagi? Ha? Makanan jadi banyak. Okey, 9 lagi. Katalah nak tambah, kita tahu. Kita nak bilang ni. Ah, 10. Walaupun saya tak dengar kau kata apa, saya setuju. 10. Okey. Ada lagi? Orang yang berpeluh dengan Rasulullah. Peluh wangi. Okey, 11. Cukup lah. Jadi campur semua hak kita tahu ni, walaupun kita tak muhabbat, kita tahu boleh buah 20 hak. Mujizat Rasulullah. Boleh buah 20. Allah. 20 eh. Allah. Saya pun tak tahu. Cuma saya berjumpa satu kitab. Satu kan. Dah sungguh tuan. Saya pun tak tahu hak tuan-tuan habaq tadi. No, saya pun baru dengar. Tak tahu mu. Saya berjumpa satu kitab. Dia rakamkan di situ 1000 mukjizat. 1000 mukjizat tu. Saya tak ingat penulis dia nama apa. Somebody ulama lah. Kan? Ha? Ha? Di Al-Sunnah Al-Bidiyah. Ha, kan? Dia tulis tu, tu pun dalam dia punya pendahuluan, dia kata aku sempat mendatangkan secara mutawatir 1000 mukjizat Nabi. Maksud sempat, berarti ada banyak lagi yang dia tak sempat tu. Bermakna kata mukjizat Nabi ni banyak. Bila banyak kita tahu kat 20 lah. Boleh faham tak saya cerita ni? Bermakna kata banyak lagi kita tak tahu. Boleh faham kan? Eh? Banyak lagi kita tak tahu. So, saya nak kaitkan isu ni. Tu nak habaq kata Nabi ni manusia luar biasa. Salah satu berdasarkan kepada mukjizat. Hak keduanya, hak B-nya, yang kita duk cerita tadi Nur Muhammad tadi, berdasarkan kepada Nur Muhammad tu. Berarti Nur Muhammad itu ada pada diri Muhammad bin Abdullah. Ha, ini satu isu yang memang dibincangkan. Nur Muhammad itu bukan saja berada pada setiap makhluk, bahkan berada pada diri Muhammad bin Abdullah. Ha, sisi ini. Ha, okay. Jadi kelompok-kelompok yang pahaman dia, macam saya sebut Asy'ariyah Maturidi tadi, memang kita mengaji tentang Rasul, kita akan mengaji macam ni. Kan? Memang kita mengaji dalam introduction of iman, kita kata dalam ilmu tauhid lah. Ilmu tauhid ni adalah introduction of iman, eh. Kita akan belajar tentang Rasul, beriman kepada Rasul, apa dia Rasul, siapa, bagaimana kita akan belajar, kan? Jadi antara benda yang kita belajar ni lah dia, berbeza dengan prinsip yang diajak oleh Ibn Taymiyah dan kelompok-kelompok Wahabiyah yang menentang ni, yang cenggah ni Wahabiyah ni. Depa punya belajar tentang Rasul, depa akan belajar macam ni. Depa tak belajar hal ni. Depa pangkah awal lagi. Mukjizat depa terima, tapi Nur Muhammad depa pangkah awal lagi. Sebab yang depa pangkah ni, depa faham Nabi ni manusia biasa. Sebab itu depa berhujah Nabi ni manusia biasa. Bila Nabi ni manusia biasa, kedatangannya tak ubah macam postman je. Ya. Kalau kita mengatakan Nabi ni manusia biasa, as a human beings, manusia biasa, maka kedatangannya tak ubah macam postman hantar surat. Betul tak? Postman dia hantar surat. Masa surat tak sampai kat kita lagi, postman adalah sangat penting. Betul? Bila surat sudah ada di tangan kita, ambillah tunggu bagi. Bukan kita nak bagi duduk rumah kita, betul tak? Boleh faham ayat saya tu? Postman jadi penting sebelum kita menerima sesuatu yang dikirim. Bila kita dah terima sesuatu yang dikirim, postman tu jadi tak penting. Boleh faham kan? Tunggu ada kiriman lain pula. Konsep yang sama, kalau kita terima Nabi sebagai manusia biasa, maka dia akan jadi macam mana kita terima postman tu. Boleh faham kan? So, tak ada respectation yang patut padan dengan Nabi yang kita dah sebut tadi. Ha, bila tak ada respectation tu lah, maka antara isu, antara benda yang wujud, ialah contoh macam Nur Muhammad ni mampu sesat syirik, inilah dia akan dihujahkan sebab tak
tak ada respectation yang sepatutnya kepada Nabi. Sebab sebab Nabi ni dipandang sebagai manusia biasa. Antaralah antara perkara percanggahan ni. Tak tahu saya pergi Negeri Sembilan duk bincang dengan Jabatan Mufti baru ni pun depa pun berhujah benda yang sama depa kata macam tu. Di Negeri Sembilan banyak kelompok-kelompok yang duk bantah sebab depa terima Nabi ni macam manusia biasa. No, no, no. Jangan sekali-kali kita menerima Nabi kita Muhammad SAW macam manusia biasa. Dia adalah manusia luar biasa. Macam biasa sepasal, luar biasa itu sepasal lagi yang kita kena faham. Dengan saya hujahkan tadi, ada kitab 1000 mukjizat. Kita nak abang 20 ni seorang tak boleh nak abang. Kena kutip seorang baru dapat 20. Berdilah anda. Padahal mukjizat Nabi kita ni beribu mukjizat tu ada. Kan? Saya biasa dengar Nabi bercakap dengan rumput. Ada hadis berkenaan dengan Nabi bercakap dengan rumput. Ada nampak mukjizat Nabi tu. Kan? Ada hadis lain pula Nabi bercakap dengan ikan. Ada hadis lain pula Nabi bercakap dengan daging. Daging had semelih dah ni, Nabi bercakap dengan daging. Tu saya pernah dengar sikit-sikit lah kan. Jadi nak habang kata sungguh banyak hal luar biasa. Kalau boleh kita faham hal luar biasa ni kan. Nescaya kita dengan Nabi ni, orang kata apa, Getting close sampai kepada peringkat cinta. Tapi kerana kita pun tak ketahuan benda lagi, boleh datang ni pun kira boleh lah kan. Tak ni lagi cantik tu lah kan. Kita duk main tang tu, duk main lagu tu lah. Saya takut duk kira boleh lah. Tak apa, okey lah. Tak ada apa, okey lah. Tak tepiak ni. Haa, duk raya tu lah. Kan, oh. Baik, okey. Terima kasih. Boleh settle sikit kak anak? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, ada soalan lain tak? Baik, masa kita panjang saya pergi ni. Fikir lah apa-apa ni. Tak apa. Yang tuan-tuan rasa? Oh, yang tulis. Oh. Okey, ada soalan. Zat. Soalan ni apa ni? Ada dua soalan ni. Ustaz mohon pencerahan bagi kemusykilan ini. Pertama, apakah hakikat Nur Muhammad itu? Oh, tanya hakikat lah ni. Benarkah ada pandangan menyatakan ianya adalah juzuk-juzuk cahaya yang telah tersebar di sekalian alam ini? Dengan adanya Nur Muhammad ini, tertegaklah yang ini berdirinya sesuatu perkara yang wujud di alam ini. Saya jawab soalan satu dulu. Boleh faham soalannya? Boleh ya? Syung soalan ni. Soalan ni saya syung. Saya ulang balik soalan. Apakah hakikat Nur Muhammad? Jadi persoalannya adalah persoalan hakikat. Kadang-kadang persoalan hakikat ni saya tak boleh jawab melainkan kena jawab pada orang yang memang ahli hakikat. Dalam konteks ilmu, dia ahli hakikat tak sama dengan ahli, orang panggil ahli zahir tak sama dengan ahli batin dari segi pemahaman. Kan? Dari segi understanding tu. Ha, jadi dalam konteks kita ramai-ramai ni saya tak tahu faham tak mana. Jadi saya tak mau pakai perkataan hakikat tu lah. Kita kira kita ahli biasa sudah lah. Ha, kan? Jadi apakah hakikat Nur Muhammad itu? Satu, benarkah ada pandangan menyatakan ianya adalah juzuk-juzuk cahaya? Ni tak ni cantik ni. Saya nak jawab, ya. Ya, saya tunjuk macam ni. Ni menulis balik, saya buat menulis ni saya sedekah. Okey, saya padam ni. Apakah Nur Muhammad itu juzuk-juzuk daripada cahaya? Sebenarnya tuan-tuan muslimin muslimat dan rahmati Allah, konteks batin ni apa pun orang sebut cahaya, orang sebut nur. Jadi nur tu sebagai satu gambaran sisi spiritual. Bukan spiritual dalam konteks psikologi, spiritual dalam konteks psikologi sikit sangat ya. Melibatkan akal, melibatkan hati, kognitif, emosi sebagainya, sikit sangat. Tapi spiritual dalam konteks Islam ni dia meluah, dia meluah. Okey. So isu dia sebut tadi juzuk-juzuk cahaya. Istilah Arab dia sebut nur. Kita mai terjemah cahaya. Pada saya salah terjemahan ni. Dalam mu'jam mu'jam Al-Fas, mu'jam Muhfaras, mengatakan terjemahan kepada cahaya ni salah. Nur sebenarnya tidak ada terjemahan. Nur lah. Kalau nur, nun, waw, ra, dalam Arabnya nun, waw, ra, nur, dia tak boleh nak terjemah. Sebab dia subjektif lagi subjektif.
Itu pemahaman yang diberikan oleh mu'jam-mu'jam bahasa Arab. Cahaya dia ada limitasi. Cahaya dia ada limitasi. Faham limitasi? Kalau malam kita tutup semua ni gelap, belah sana kita tak nampak dah. Hak tak ada lampu, tak nampak dah. Itu cahaya. Sedangkan nur dia menyeluruh, meliputi. Faham tak? Kan? Nur ni dia menyeluruh. Hak ni dia ada limitasi. Cahaya ni dia ada limitasi. Limitasi lah, limitasi ni ada had. Ada had. Kan? Cahaya ni dia ada had. Sedangkan nur dia tak ada had. Jadi persoalan Nur Muhammad tu adakah juzuk-juzuk daripada cahaya? Bukan juzuk, bahkan dia adalah cahaya. Cahaya lain menjadi juzuk kepada Nur Muhammad. Itu saya jawab secara jelasnya begitu. Kan? Bererti nur ini adalah kalau diterjemahkan pakai balik perkataan cahaya yang ada limitasi, nak abang kata nur ni dia nur ala nur. Apalagi kalau disebut nur ala nur. Sebagai dalil ke atas Nur Muhammad tu tadi, kan? Nur ala nur, kata para ulama, nur dia nur, saya tulis Arab. Nur ala nur. Nur ala nur, kan? Nur yang pertama ni Nur Muhammad ala nur adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikut kaedah tafsir. Kita tengok dalam tafsir As-Sawi Jalalain. Jalalain As-Sawi, ya. Jalalain As-Sawi. Imam As-Sawi menafsirkan nur pertama ni, nur yang pertama, sebutan pertama ni adalah Nur Muhammad. Nur yang kedua ni adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak apalah, yang kita nak ambilnya cahaya ni, cahaya di atas cahaya ni, yang kita terjemah dengan cahaya ni. Yang saya kata tadi, menurut mu'jam Arab, kalau cahaya dia ada limitasi, dia ada limit dia. Ada tempat yang belik dinding tu, kalau kita suluh belik sini, belik dinding tu sana belakang tak lemah. Dia cuma terang tadi ni, itu cahaya. Sedangkan nur, dia tak ada limitasi. Bila tak ada limitasi ni, kalaupun kita kaitkan dengan juzuk-juzuk cahaya, nak abang kata juzuk-juzuk cahaya itu adalah bahagian daripada Nur Muhammad. Boleh faham ke kita sebut begitu, kan? Bahagian. Contohnya, kita nak kata, kita ambil tadi orang kata apa, cerita kita tentang perut kita, kan? Perut kita menerima perintah Allah SWT, suruhan larangan Allah SWT. Allah suruh dia terima. Jadi nak abang kata, perut kita tu sendiri dia berada di bawah Nur Muhammad, kan? Dan nur itu lebih daripada cahaya yang kita sebutkan tadi. Saya nak membezakan konsep cahaya dengan nur, sebenarnya bukanlah penting sangat pun, tapi sekurang-kurangnya kita sedar bahawa Islam itu adalah nur. Banyak nur yang kita akan jumpa tu. Ilmu tu adalah nur, kan? Ilmu adalah nur, Islam itu adalah nur, syariat itu adalah nur, solat itu adalah nur, wuduk itu adalah nur. Oi, banyak istilah nur yang kita jumpa. Dia bukan memberi gambaran cahaya ni, dia memberi gambaran lebih daripada itu. Boleh faham tak, tuan-tuan? Sebab itu antara lain Nabi kata berdoa itu nur. Doa, tuan-tuan. Nur ni dia tak ada limit. Kalau kata tembus langit, yes. Nah, bahasa orang nak cakap, kan, doa ni boleh menembus langit. Tu kata nur tadi tu, dia tak ada limit, dia boleh tembus. Konsep tu, saya nak bahasa lebih saya pun tak tahu, kan? Ngaji bahasa kong saya ni boleh gagah lah, kan? Orang kata beda-beda nak goreng lepas, kan? Okay, boleh-boleh nampak idea tu sikit, lah? Itu soalan yang pertama. Jadi saya rasa selesai soalan pertama tu. Bukan juzuk, nah. Saya perbetul balik, bukan juzuk daripada cahaya. Cahaya ni tak mau nampak langsung. Nur bukan juzuk daripada cahaya. Nur adalah nur. Ini konsep yang kita baca tadi ni. Nur adalah nur, dan dia punya ni lebih cahaya atas cahaya. Cahaya atas cahaya. Okey, bukan juzuk. Okey, habis bab Nur Muhammad tu. Dengan adanya Nur Muhammad ini, tertegaklah dirinya, berdirinya sesuatu perkara yang wujud di alam ini. Yes. Macam kita dah sebut tadi lah. Jasad kita zahir ni kena semayang ikut Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam.
Tuhan dalam perut kita, dalam batin kita, termasuk darah kita, dia ikut Nur Muhammad. Ha, kan? Sebab apa dia ikut Nur Muhammad? Sebab Muhammad bin Abdullah sendiri dalam badan dia ikut Nur Muhammad. Ha, tu. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam badan dia terikat dengan Nur Muhammad. Ha, ya? Jelas saya sebut, ya? Okay. Yang kedua, soalan kedua, mohon kefahaman yang benar dari ustaz berkenaan qada, qadar, takdir. Aduh. Benarkah juga pandangan makna qadar itu pelaksanaan qada Allah Subhanahu wa taala? Makna qadar pelaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Ha, jadi kita kena padam ni semua, kan? Padam bahagian ni, bahagian ni. Soalan ini merujuk kepada apa nama ni, qada qadar ni. Iyalah, understanding tentang qada dan qadar ni pun penting. Barulah kita tak berlaku salah faham. Kan? Takut-takut satu keadaan kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala dikarenakan kita tak faham. Kan? Anak kita jadi semak, merapu. Mana buat macam mana takdir? Kan? Buat macam mana takdir? Kita duk salahkan takdir. Rupanya bukan masalah takdir, masalah kita yang salah. Oh, takut lah tu. Dia salah apa ustaz? Saya tak pernah. Kita tak ajak dia semayak. Contoh. Kan? Nak ajak dia semayak, mana dengan kita-kita hari tak semayak? Lepas tu nak buat macam mana takdir. Mana kita duk menyalahkan takdir. Padahal salah tu kita. Kan? Contohnya begitulah. Jadi pemahaman yang mustahak kepada kita ialah memahami tiga perkara penting. Bab ni orang mengaji dalam bab tauhid, ya. Kalau kita mengaji bab tauhid, ustaz kita ada depa ada mengajar tauhid ni, boleh bincang dengan depa panjang lebarlah. Saya bagi dia punya apa kita panggil? Dia punya introduction, pengenalan dia, ya. So bila kita mengaji bab beriman dengan qada dan qadar, kita kena faham tiga perkara. Nombor satu, dia sebut qada. Saya tulis Rumi, ya, bunyi ya, tulis tak betul tak bahanya. Aci ya, kira aci ya. Qada. Nombor dua, qadar. Nombor tiga, takdir. Ni pemahaman dia berbeza antara satu sama lain. Hak ni makna dia lain, hak ni makna dia lain, hak ni makna dia lain. So dari segi introduction, menuntut kita faham tiap satu ni dengan cara yang berbeza, dengan pemahaman yang berbeza. So what is qada? Secara ringkasnya, qada maknanya ketetapan Allah SWT yang tidak berkait dengan ikhtiar hamba. Saya bagi definisi ni dulu, kemudian definisi ni baru kita boleh bincang. Qada, saya ringkaskan, ketetapan Allah yang tak berkait dengan ikhtiar hamba atau makhluk. Qadar sebaliknya lah. Hak dua ni ya. Kan? Qada artinya ketetapan Allah yang tak berkait dengan ikhtiar hamba. Itu makna qada. Maksud tak berkait ni, kalau dalam istilah klasik dia panggil ikhtiari. Ikhtiari. Dalam istilah klasik, kalau kita tengok dalam kitab-kitab klasik, banyak guna istilah ni lah. Bangsa ikhtiari lah, kan. Ketetapan Allah yang tak berkait dengan bangsa ikhtiari. Dia buah ayat lagu tu. Kita nak cari pula bangsa ikhtiari ni tambah. Kan? Ha, kan? Jadi ikhtiari. Apa maksud ikhtiari? Ni kalau orang mengaji kitab-kitab Usuluddin, dia kena faham lah. Apa maksud ikhtiari? Kan? Ikhtiari ni dia ada dua. Ada dua sifat. Satu, daya fikir. Hari ini kita bercakap manusia dengan jin. Nombor dua, daya tindak. Daya tindak atau gerak. Biasanya disebut daya tindak atau daya gerak. Ha, ni maksud ikhtiari.
Jadi bila kita sebut ketetapan Allah yang tak berkait dengan ikhtiar hamba, makna ketetapan Allah SWT yang tak berkait dengan daya fikir dan daya tindak atau gerak hamba. Ini kira usul betul lah. Saya bercakap ni saya patah balik kepada introduction of ilmu tauhid tu. Tak tahulah kita duk belajar dah, belajar dak lagu ni saya tak tahu. Tapi saya belajar macam ni. Saya diajak macam ni. Jadi apa makna qada? Qada artinya ketetapan Allah SWT yang tak berkait dengan ikhtiar hamba atau tak berkait dengan daya fikir. Hamba tak kena fikir pun dan tak perlu fikir pun. Contoh Allah Taala cipta sembahyang, Allah Taala buat sembahyang. Kan? Hang tak usah fikir lah pasal apa, kenapa, macam apa. Hang sembahyang sudahlah. Contoh kita kata begitulah kan. Allah Taala buat puasa, hang tak perlu fikir. Bahkan Allah Taala buat syariat, hukum peraturan, hang tak fikir pun apa laksanakan je. Contohnya begitulah, sebab dia tak perlu kepada daya fikir. Tapi kalau nak fikir, ha, jumpa dengan hikmah, tu bagus. Kan? Yang kedua, ikhtiar tu makna daya tindak, daya gerak. Jadi qada ni tak ada kena mengena dengan daya tindak, daya gerak hamba. Tak ada kena mengena. Seolah-olah Allah Ta'ala nak buat, dia sendiri-sendiri dia. Dia tak ada duk bersidang dengan manusia, tak ada duk mesyuarat dengan makhluk. Tak ada. Boleh faham sebut? Ha, tu makna qada. Qadar sebaliknya, ketetapan Allah SWT yang berkait. Hal ini tadi tak berkait, hal ini berkait dengan ikhtiar. Saya tulis pun tak elok. No? Betul ke spelling saya? I-K-H? Ah, okay. Ikhtiar hamba. Qadar, ketetapan Allah SWT yang berkait dengan ikhtiar hamba. Jadi, bila sebut kata qadar, Allah Ta'ala punya ketetapan juga, tapi dia berkait dengan daya fikir, dia berkait dengan daya tindak atau daya gerak hamba. Faham tak? Ha, sebab daya tindak, daya gerak ni Allah bagi kat kita. Jangan ingat semua Allah Ta'ala tak bagi kat kita. Allah bagi kat kita. Bila Allah bagi, bermakna kita mempunyai daya fikir dan kita mempunyai daya tindak atau daya gerak. Ha, jangan jadi jabariyah. Liberal. Jabariyah ni liberal. Qadariyah pragmatis. Liberal ataupun qadariyah ni dia meletakkan semua Allah Ta'ala. Jadi manusia ni cuma terpaksa buat ya. Bila manusia terpaksa, berarti kalau manusia buat salah, takkan Allah Ta'ala nak hukum. Sebab manusia ni terpaksa buat yang Allah Ta'ala buat ya. Faham tak pragmatis? Sebab itu pragmatis, endingnya syurga neraka tak ada, dosa pahala tak ada. Ending ni macam tu. Kan? Ha, jadi kita tak maulah macam tu. Salah lah. So asas dia macam ni lah. Kita menerima ketetapan Allah SWT berkait dengan ikhtiar hamba atau makhluk. Dia berkait dengan ikhtiar kita. Kan? Cuma bezanya manusia dia ada dua benda ni. Manusia dengan jin. Ya? Manusia dengan jin dia ada daya fikir dan dia ada daya tindak. Rimau dia tak ada daya fikir. Dia cuma ada daya tindak. Allah izin dekat dia ikhtiar dalam bentuk daya gerak atau daya tindak. Kebau sama juga. Boya pun sama. Bewak kabuk pun sama. Dan sekalian yang lain lah. Nama dia haiwan, Allah Ta'ala tak bagi daya fikir. Maka kalau Allah Ta'ala bagi daya fikir dekat haiwan dengan masa yang sama, Allah Ta'ala bagi daya tindak, kita tak upaya nak hidup lah. Bewak ligan nak ke darah kita. Kan? Ha, mampu kita. Tapi Allah Ta'ala tak bagi daya fikir ni kepada haiwan, Allah Ta'ala bagi daya fikir ni kepada manusia dan jin sahaja. Boleh faham tak? Dan daya fikir dengan daya tindak tu dipanggil ikhtiar. Bagi faham bagi elok, saat ni baru kita boleh cantum. Kalau hak ni tak faham, kita duk habaq kata takdir macam ni, qada macam ni, dia tak faham. Lain-lain kali, dia taubah. Kan? Okey. Clear lagi bab qadar ini lah. Bab qadar clear lah. Okey, last kali takdir. Takdir ni apa yang happening. Takdir ialah apa yang happening lah. Happening cakap orang putih. Apa yang berlaku lah, apa yang berlaku ke atas kita dalam kehidupan kita. Okey? Apa yang berlaku? Saya notekan begitu. Apa yang berlaku? Okey, apa yang berlaku ke atas kita pun dalam kehidupan kita. Dodok kom domain. Ha, betul lah. Jadi, bila kita sebut apa yang berlaku, macam-macam berlaku.
Kan? Macam-macam berlaku. Suami pergi mengai tak balik-balik. Contohlah saya sebut ni, tidak ada kena-mengena dengan hidup yang telah mati. Orang pun pekat pergi carilah, kotlah dia sewa bot Yan. Pergi tanya geng Yan, eh tak ada bot, kami tak keluar. Pergi tanya Tanjung Dawai, eh kami tak keluar. Pergi tanya, tak ada, kami bot, kami tak keluar, semua duduk dalam belakang. Weh siapa, tak ada. Sesak, rupanya bukan pi mengai di Tuah Yan. Pi mengai di Danuk tu. Oh. Contohlah kita sebut. Kan, contoh aja kalau ada kena-mengena dengan hidup, mau telah mati, contoh aja. Jadi, oh ni satu hal. Faham tak kan? Makna satu benda, satu perkara happen. Satu perkara telah terjadi. Kan? Bila satu perkara telah terjadi ni, kita nak sabitkan dia. Terjadi tu dipanggil takdir lah. Sebab itu apapun yang terjadi dipanggil takdir. What happened to the Adib is a takdir. Kita terima benda tu. Tetapi tidaklah semata-mata terima takdir lepas tu duduk dukung sengak. Salah lah. Bukan boleh begitu. Kita terima takdir tu, kita terima, kita merujuk balik. Ha, baru kita ambil takdir tadi, kita rujuk balik pada dua keadaan. Satu, kita rujuk balik kepada qada. Kita tak tahu, Allah Ta'ala yang maha tahu. Kita biarlah ke Allah SWT tu hak dia. Satu-satu yang kita boleh rujuk, yang kita boleh tahu adalah qadar. Kita rujuklah kepada qadar. Bila rujuk kepada qadar, baru kita boleh jumpa pasal apa. Sebab daya fikir dengan daya tindak ni, dia akan mengeluarkan satu perkara disebut sebab, ataupun bahasa Arab disebut asbab. Betul? Ha. Dia akan main benda ni. Baru kita nampak, oh pasal apa dia mati, pasal apa aksiden mati budak tu. Tak mati lagu mana, dia naik motor kepala bolam bakui. Contoh. Kan? Ha, kalau dia naik motor kepala elok-elok, tabuh kepala lamba kuih, insyaAllah tak apa eh. Kita kata lagu tu lah. Walaupun yang happennya, takdir yang berlakunya, budak tu accident mati. Betul tak tuan-tuan? Bila kita rujuk balik, oh awak pula tak accident. Tengok dia punya daya fikir, tengok dia punya daya tindak. Dia naik motor kepala buh lamba kuih. Kan gedegum pi, mati. Nampak tak? Jadi yang kita tengok kepada qada' hak ketetapan Allah, kita tak tahu. Dia nak pergi mati. Kita nak boleh kata apa? Hak kita tengok pada ketetapan Allah yang berkait dengan ikhtiar kita tadi, tengok-tengok daya tindak tak betul. Faham tak tuan-tuan? Maka ketika itu janganlah nak salahkan Allah Ta'ala. Kan? Ha, kena tengok salah kita baliklah. Sama lah isu-isu lain pun. Kan? Jangan duk tengok salah Allah Ta'ala. Tengok salah kita, tah dosa kita berkandang. Nabi kata dosa kita menyebabkan kita jadi susah hidup ni. Antaranya. Kan? Ha, contohnya macam tu. So apa lagi dia sebut? Benarkah juga pandangan mereka qadar itu pelaksanaan qada, ya? Yeah? Qadar ni qadar pelaksanaan qada. Iyalah, betul lah. Benarkah qadar ni pelaksanaan qada? Yes lah. Qadar ini bersabit dengan daya fikir, dengan daya tindak ini, kita melaksanakan qada Allah SWT. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita melalui kita. Bahasa mudahnya begitu. Eh? Allah Subhanahu Wa Taala mengajak kita tentang kehidupan melalui kita, melalui makhluk. Contohnya Allah Taala nak ajak tentang kuasa Dia. Allah nak mengajak kita tentang kuasa Dia yang maha sempurna. Antaranya ialah mematikan manusia. Jadi kalau Allah Taala tak matikan manusia, Allah Taala nak matikan siapa? Faham tak anda? Allah matikan pokok kayu, kita tak faham. Allah matikan haiwan pun kita tak faham juga. Maka Allah Ta'ala matikan kita manusia supaya kita nampak bahawa Dia berkuasa menghidupkan, Dia berkuasa mematikan. Contohnya saya sebut begitulah. Jadi Allah mengajak kita melalui kita. Boleh faham? Ha, itulah soalan tadi tu. Apakah qadar ini menjalankan benarkah yang pandangan makna qadar itu pelaksanaan, eh? Qadar ni pelaksanaan qada, yes. Bila kita sebut kata qadar ini sabit dengan Allah bagi daya fikir, sabit dengan Allah bagi daya tindak, kitalah yang menjalankan qada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksudnya no? Kemudian apa yang happening, hatu dia panggil takdir. Benda ni tak boleh selesai dalam masa 15-20 minit. So please, kalau kita ada kuliah, mari kita bincang dalam kuliah insyaAllah. Eh? Ha, untuk soalan, dua soalan ni saya, oh lajuklah masa kita. Itu saya tak boleh cakap, dan saya cakap tak pandai. Okey. Jadi masa kita dah habis, kalau ada soalan lain pun tuan-tuan boleh
boleh berhubung dengan saya ataupun berjumpa dalam masjid lah, dalam kuliah kita akan datang lah, kuliah kita akan datang dalam majlis-majlis kita yang lain, ataupun tuan-tuan boleh WhatsApp saya nah. Cuma WhatsApp ni saya, tuan muslimin muslimat sekalian, WhatsApp ni saya tak jawab on the spot biasanya. Saya akan ambil satu masa, macam saya kata tadi lah, bila habis kerja lain semua barulah saya nak jawab pun benda-benda hak sabit dengan soalan. Soalan ah, ini nombor telefon saya 0174856506. Siapa nak WhatsApp jangan harap terus dapat jawapan. Ngan. Ah tu habaq siap-siap. Hamdan Osman. Okey. Okey, tuan-tuan, kita habis dah kita punya ni. Mudah-mudahan pembentangan kita, walaupun saya tak merujuk kepada makalah ni seratus peratus, tetapi maklumat yang saya bincang di sini ada di dalam makalah ni lah. Ada lagi? Ha, sila. Okey. Terima kasih kepada abang yang mengingatkan. Saya sebenarnya sedang membina pondok pengajian di Bukit Selambau. Saya ada pondok untuk pelajar laki-laki dan saya ada pondok pengajian untuk pelajar perempuan. Jadi berasingan. Dua-dua saya sedang bina. Dan dua-dua hampir siap dia punya surau lah, dia punya musalla dia. Laki-laki pun hampir siap, yang perempuan pun hampir siap musalla dia. Dan kami akan teruskan pembinaan kepada pondok-pondok pelajar lah, pondok-pondok budak-budak mengaji. Dan matlamat kami ialah untuk menerima pelajar-pelajar, khasnya pelajar-pelajar saudara baru daripada Sabah dan Sarawak. Kita akan terima selain daripada pelajar-pelajar budak-budak kita. Tujuannya ialah untuk kita melahirkan da'i-da'i akan datang, da'i-da'i pada masa akan datang. Besok-besok lusa ni kita pekat mati masuk dalam kubur belaka lah. Kan? Anak-anak kita esok ada ustaz-ustaz lain hak kita lahirkan, hak kita didik, hak kita bentuk, akan mengajak balik insyaAllah dengan izin Allah SWT. Dari persepsi lain, perspektif lain ialah kita nak membangunkan atau nak mewujudkan orang-orang yang menyambung risalah agama lah. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT. Dan insyaAllah siap pondok tu nanti kita buat kenduri, kita jemput tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Sebab itu mustahak cakgi tulis nombor telefon ke apa ke tulis supaya kita senang nak hubungi, kan? Tak kira lah bentuk mana pun, untuk kita buat, bila kita buat kenduri kita panggil. Saya buat kenduri 2-3 kali lah, kan? Tu ada yang saya tengok mai, ada yang tak ada. Hari tu kami makan saya kong lembu, kami makan apa orang lah, saya kong lembu kami makan. Oh tau tak mai sangat. Kan. Ah ni nak buat pula dah ni kan. Buat pula dia nak benar nak buka pondok apa semua ni, nak mengaji balik budak-budak semua ni kan. Ah nak buat kenderilah. Ah nak panggillah kan. Ah jadi insya-Allah nah. Jadi siapa-siapa yang nak tak kiralah nak menyumbang ke, nak infak ke, nak derma ke, nak wakaf ke. Sekali kalau nak wakaf, sekali kami keluar resit wakaf kami. Ada resit wakaf kami. Ada kami tak di meja tu kan. Satu kaki persegi, setengah kaki persegi RM10, satu kaki persegi RM20. Itu untuk wakaf tanah lah. Sebab kalau wakaf bangunan kita tak ada resip, kita compare sekali lah. Wakaf bangunan dia RM50 satu kaki persegi. Itu siapa-siapa yang nak buat lah tuan-tuan. Wakaf ni mudah-mudahan Allah Ta'ala kira kebajikan pada kita sampai hari kiamat, bagi kita mati tu kan. Itu siapa nak wakaf boleh, nak salur terus pun boleh, ataupun siapa yang nak bank in ke account pun boleh. Itu nombor account lah. Nama kami punya pondok tu Nadwatul Furqan was Sunan. Nadwatul Furqan artinya Al-Quran, Sunan artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Dan jadi kita pun nak buh nama lagi pelik-pelik sikit. Saya kadang-kadang saya nak buh nama ala-ala Brazil sikit. No. Tapi depa tak setuju. Kan? Depa kata kena kok Arab juga. Saya bukannya tak mau kok Arab tu, tapi sampai satu masa saya kacau. Nah, ni pun duk kacau-kacau dah dengar kata pondok-pondok nak diharamkan lah tu lah ni lah, jahat lah kamu. Aku tu je aku nak marah ke tu. Okey, nombor akaun ada di sana, akaun Bank Islam tu nah. Nadwat atas nama Nadwatul Furqan was Sunan. Itu nama pondok kita. Dan kita ada branch dia, kita ada dia punya cawangan dia untuk pelajar perempuan, nama dia Raudhah Khadijah Syarifah. Cuma kita duk tunggu masa untuk kita nak realisasikan lah Raudhah Khadijah Syarifah ni. Dan selain daripada itu, di antara program kita, bila berjalan ni adalah program food donation, sumbangan makanan.
Nanti kita akan maklumkan sumbangan makanan ni tuan-tuan. Sebulan tuan-tuan nak bagi sebungkus kopi RM1 Cik Noh pun tak apa. Cak Raga kah, Cik Noh kah, Cak Daun kah, contohlah kita katakan. Sebulan aku nak bagi kopi sebungkus RM1 tu ya. Tak apa. Ini food donation program. Kita akan lancarkan benda tu insya-Allah nanti. Nah. Jadi terima kasih kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Ha, di sini nak perbetul sikit nombor telefon saya pada makalah tu 0174876506 tu tak betul. Cuba tengok makalah tu balik di belakang. Ha, tu semua nombor telefon hak duk ada kat saya belakanglah. Jadi kata nombor telefon banyaknya ustaz ni. Dia ada guna hak untuk WhatsApp saja. Hang hak pondok punya tu. Hak saya duk pakai hak ni lah 0174856506 bukan 487 tu. Perbetul yang 87 tu jadi 85. Okey, terima kasih banyak kepada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT bagi kita ilmu pengetahuan yang paling penting tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Taala, kita berdoa lah minta Allah Taala campakkanlah rasa kasih, rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal Nabi SAW ni sangat kasih, sangat sayang, sangat cinta kepada kita. Satu riwayat, satu hadis riwayat Aisyah menyebut satu hari Aisyah minta Nabi SAW berdoa, wahai Rasulullah, berdoalah kepadaku supaya Allah mengampunkan dosaku. Maka Nabi SAW pun tadah tangan berdoa, ya Allah, ampunkanlah dosa Siti Aisyah ni. Zahir, yang batin, yang tersembunyi, yang nampak, yang tak nampak. Bila Aisyah dia dengar Nabi SAW berdoa, lepas-lepas Nabi Amin, dia mengaminkan doa tu, dia seronok. Dia kata, aku berasa macam nak terbang. Aisyah kata kat Rasulullah. Bila Aisyah kata macam tu, Nabi SAW kata, nak tahu tak? Dia kata, apa dia Aisyah tanya? Dia kata, aku berdoa kepada umatku ni, macam aku berdoa kat hang tak saat. Nabi duk berdoa kat kita, macam Nabi berdoa kat Aisyah tak saat. Minta ampun untuk kita. Nabi kasih kepada kita, Nabi sayang kepada kita. So kita, mari kita ajak diri kita untuk kasih, untuk sayang, untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhul arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. اللهم اهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم استغفر الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته